Lagi jalan-jalan ke mana ini ya? Ke istananya orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Kaya hati, guys. Kaya hati. Yang penting jangan kaya hutang ya. Kaya hati. Nanti kalian para subscribers jangan lupa kalau villanya udah jadi minta ke sini. Enggak apa-apa. Diundang. Kalau enggak diundang, unsubscribe, guys. Ke sini enggak apa-apa kok, renang gratis ya nanti ya kalau udah jadi, tapi tahun depan, guys. Iki tapi wis ambles, Beb, soalnya kan sing momoti kan tergede-gede ya. Wes toh, wes dicor iku lah iku, cor-coran iku, kandele lah sakmu no. Tapi garak gak kan tergede-gede ya. So, ini proses pembangunan rumah kita, guys. Tuh lihat pemandangannya cakep banget. Nah, kita camping di sini lumayan ya. Turun naik ini ya. Camping sini ya. Kalau minggu dating, double date. Camping di situ tidur juga bisa. Nah, itu sebelah sono itu udah Bali, guys. Itu teman-teman ya, sebelah sono itu udah. Nah, itu pantainya itu, pantai sebelah sono itu udah Bali itu. Jadi nanti kalau ini rumahnya jadi, kita bisa lihat dari sana. Ini pembangunannya. Oke. Nah, ini nanti buat garasi mobil ya. Mobil. Sini. Garasi mobil. Terus itu nanti dapur saya. Dapur. So, until the other. Itu dapur sana, terus entrance itu nanti masuknya, terus ini nanti kolam renang, sini kolam renang, sini bagian sini kolam renang nanti. Nah, ini nanti apa ya, kayak jadi di sini kita bisa naik tangga ke atas sana. Itu bapak-bapaknya pekerja. Beb, aku Rene. Rene. Rene apa Rono? Nanti saya nanam sayur ya, guys. Di sini saya nanam sayur. Aku sesok dadi dadi. Sayur, terus ini ruang tamu, guys. Sini nanti ruang tamu. Nah, ini suami minta jacuzzi. Jadi kita nanti ada jacuzzi juga di sini. Ada jacuzzinya. Jacuzzi ya di sini ya. Ini bagian jacuzzi. Ini jadinya masih tahun depan, guys. Jacuzzi, terus sebelah sono itu nanti kolam renangnya. Nah, kayak gini. Nah, jadi nanti dari lantai atas itu kita bisa melihat Bali. Itu sana itu Bali. Sana itu Bali. Kita bisa melihat Bali. Pemandangannya cakep, guys ya. Tuh, banyak padi-padi kayak gini. Oke, note ya, ini bukan pamer loh ya, bukan pamer, nanti dikira pamer lagi. Nah, ini kamar saya. Nah, kamar kita di sini. Ini kamar ya. Kamar. Enek kangkungnya, rek. Kangkung. Nah, nanti saya di sini mau nanam-nanam ya, nanam apa ya, sayur, buah. Nah, ini kamar mandi. Di sini. Ini kamar mandinya, jadi kamar mandinya open kayak gini. Nah, kamar mandi. Terus kita ke belakang. Ini. Nah, ini di belakang masih lumayan apa lebar ya. Jadi buat nanam sayur, nanti ada sayur-sayur, buah. Saya tanam nanti di sini, masih lumayan lebar ya. Sini saya jadi butani nanti, guys ya. Ini masih lumayan lebar ini. Enggak. Ini. Masih lebar banget ini.
Jadi ini kalau ada tamu, ini ruang tamu. Kalau ada apa, ada temen datang gitu di sini nanti. Ya. Jadi kalau ada temen banyak datang lumayan ya, kita ada tempat buat temen juga. Bapak-bapaknya lagi kerja. Permisi ya Pak. Pemandangannya bagus ya Beb ya, kalau naik lantai atas ya. Jadi pemandangannya cakep guys. Nanti kalau udah di atas kayak gitu, kita bisa melihat Bali itu, Bali sebelah sono. Jadi kita turunnya sono. Kan enak tsunami sampean kayak tak tekan kene. Mengerikan. Enggak ada tsunami lah. Nah, ini dapurnya, nanti dapur di sini. Jadi nanti kalau ini apa entrance-nya ya. Sini. Terus iki apa ya? Aku kok bingung ya. Iki kayak iya teras ya. Teras yang naik ke atas sana. Ya ini heeh. Ini teras. Aku sing ndek omah iso aku bingung iki piye ceritane. Lah keheram kotak-kotakane Beb, bingung Beb. Heeh, terus iki kayak sana itu naik ke atas. Nanti situ kolam renang. Kolam renang di situ. Jacuzzi ini sebelah sana. Sing di rumah bingung. Pari. Jeruk. Jeruk tapi kayak beswi. Ya ampun, panganan jeruk kok nyolong. Jeruk lo piro sekilo. Sensasinya beda, sensasinya kan. Oh iya, terus mari ngono terus review ini hasil colongan ngono ya. Hey guys, ini jeruk saya review jeruk hasil colongan gitu ya. Undang-undangnya burian. Undang-undangnya buri. 10 juta. Jeruk termahal siji 10 juta itu. Lah ya kuwi. Terus ini mungkin ada yang mau beli, ini tanah lagi dijual, guys. Ini teman-teman, sebelahnya sini ada apa ya? Mau dijual kalau ada yang mau beli. Kayak gini. Ih, betonnya lumayan besar-besar ya. Betonnya. Nanti bisa main ke sini kalau udah jadi. Ayo kita ngenteni Rono. Beb, ngenteni Rono piye? Ning ngarep. Ngenteni ngarep ayo. Iki nduduk iki lumayan lumayan apa? Lumayan suwi iki nduduk iki. Ikan pondasinya di dalam tapi iya lumayan jeru ikan duduknya pondasinya. Nah itu rumah itu buat naruh semen barang-barang guys ya. Nah nih tapi nek gini hawanya kayaknya enak banget ya. Hijau kayak gitu.